Bagi teman-teman yang ingin menanam durian, kita sediakan bibit durian mulai dari ukuran kecil, mulai 1 meter polybekan hingga yang planter bekan, siap tanam. Jadi silakan hubungi nomor 081-228-48310, nomor di bawah ini. Ya, terima kasih. Agar channel ini makin berkembang, jangan lupa like, komen, and subscribe. Selamat sore, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Di sore hari ini saya sedang berada di kebun durian Joglo Awi ya. Nah, ini sudah umur tanam 3 tahun. Nah, ini di depan kami ini ada durian musangking ya. Nah, ini sudah belajar berbuah. Nah, ini ada yang masih kecil, itu udah agak besar ya. Oh, itu di atas juga ada. Ini loh, gara-gara kemarau panjang ini ya, daunnya berubah jadi seperti ini. Enggak hijau kayak kena debu ya. Nah, tapi ini sehat ya, trubus. Oh, ini juga trubus. Oh, ini lumayan banyak nih calon buahnya. Itu di atas juga ada. Ini juga ada. Nah, yuk kita lihat lagi ke sana. Oh, ini di depan saya ini juga musangking. Oh, ini juga lumayan banyak ini. Sudah membentuk jadi pentil. Oh, itu juga. Nah, ini ada banyak juga yang rontok. Oh, itu juga lumayan banyak ya. Oh, ini satu cabang ini ada berapa ini? Puluhan lebih itu. Oh, itu juga ada agak besar. Ah, sebelah sini. Nah, ini juga ada ya. Tapi masih kecil-kecil. Yuk kita lihat yang lain. Nah, kalau ini jenisnya duri hitam. Wah, ini lumayan banyak ini buahnya. Oh, ini masih pentil. Ini sudah besar. Ini bekasnya rontok ya. Nah, ini masih ada dua, satu cabang. Oh, itu di atas juga ada yang besar. Yang kecil juga lumayan banyak itu. Oh, itu juga. Nah, itu di sana juga. Nah, itu dikasih tali ya buat antisipasi nanti sudah musim hujan angin ya, biar pohonnya tidak diombang-ambing angin. Nah, ini ditarik ada 4 sisi. Oh, ini talinya karena pengalaman kemarin ya, enggak ditali banyak yang rusak gara-gara diombang-ambing angin. Nah, ini di depan saya ini juga duri hitam. Ini sudah lumayan besar-besar ya. Tapi buahnya enggak serentak ini. Ini ada yang masih kecil. Ada yang berbunga mau mekar. Ini sudah mekar, ini pentil. Nah, ini buah. Ini juga buah. Oh, di atas juga banyak itu. Ada yang pentil, ada yang berbunga, ada yang sudah besar. Wah, mantap ini. Ini baru umur tanam 3 tahun ya. Ini juga mungkin efek dari kemarau panjang. Jadi durian banyak yang berbuah.
Ini juga tanpa treatment ya. Nah, ini di bawah ada durian nimang. Tapi belum berbuah ini. Oh, daunnya seperti ini ya. Oh, ini kosong. Ini musangking. Ini musangking belum berbuah ini. Oh, ini sempat rusak ya di ombang ambing angin di hujan kemarin. Nah, itu atasnya ada dua pokok, sudah saya potong satu. Dan ini cabang ke atas, atasnya juga saya potong ya. Kita sisakan ranting yang bagus biar jadinya mendatar. Oh, ini musangking. Ini daunnya juga begini ya. Agak busem. Wah, ini bunganya lumayan banyak ini. Ini bunga ini sudah jadi pentil. Oh, di atas juga banyak. Ini juga, ini ada yang kering. Oh, ini juga ya. Wah, mantap ini. Nah, sekarang kita lihat. Ini di sebelah ada bawor. Kalau di blok yang 3 tahun nih sudah berbuah semua ya, jenis musangking, duri hitam, bawor. Tapi belum semua berbuah. Oh, ini sudah jadi pentil ya. Itu juga ada yang panjang. Ini jenisnya bawor. Ini juga, oh, itu ada yang apa, gagangnya campur daun ya, tapi itu sudah jadi buah sama tunas air itu. Oh, ini juga banyak. Yuk kita lihat ke bawah. Nah, ini di bawah ada duri hitam. Ini buahnya banyak sekali ini. Wih. Oh, ini hampir tiap cabang ada semua. Ini satu cabang ada 4. Ini 5. Ini 2. Oh, belum di atas sana ya. Ini bekas patah. Oh, ini satu cabang itu 5. Itu di atasnya 6. Wah, ini satu pohon lumayan banyak ini buahnya. Nah, ini di sebelah musangking, tapi belum berbuah itu. Kita lihat ke bawah sini lagi. Ini duri hitam. Wah, ini bunga, buah, pentil. Nah, ini ya, ini bunga, ini pentil. Wah, ini lumayan banyak ini. Itu di atas baru mekar semua. Ini ada sudah yang segini. Ini ada yang kering ya. Seleksi alam ini. Oh, ini sampai bawah-bawah ada. Kita lihat sebelah lagi sini. Ini juga duri hitam lagi, tapi kebanyakan duri hitam ya yang berbuah di kebun durian Joglo Awe ini. Oh, ini loh sudah gede-gede seperti ini. Tuh nyampe di atas, ada bunga, ada pentil itu di atas. Ini buahnya yang sudah besar juga banyak. Yuk sebelah lagi sana. Ini berjajar nih duri hitam semua, banyak duri hitamnya ya. Ini juga berbuah. Ini bunga. Oh, ini rendah sekali ya duri hitam, lumayan gede.
ini juga, ini masih agak kecil. Oh, itu di atas juga besar-besar. Oh, ini wih, mantap ini, lumayan banyak buahnya. Yuk, sebelah lagi sana. Nah, ini ditabur koi kambing ya, agak jauh dari batang. Oh, ini juga duri hitam lagi. Wih, ini segini banyaknya, coba dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Wih, ini satu pohon 32. Ini ada yang super gede, itu juga di atas. Wih, mantap ini. Oh, itu tadi ya, dari atas sana saya. Yuk, kita lihat ke bawah lagi. Sangking ini baru berbunga ini. Yuk, kita cek dari bawah pohon. Oh, ini baru berbunga ya. Ini juga tuh di atas. Ini pohon nomor 54. Kalau di sana yang umur 27 bulan tadi sudah nomornya ratusan lebih ya. Nah, ini musangking. Oh, ini sudah menjadi buah ya. Sudah agak besar. Itu juga. Nah, ini tunas air banyak, ini harus dibuang ya. Oh, ini baru pentil juga lumayan banyak. Ntar, ayo kita lihat ke sebelahnya sini. Ini musangking juga. Ini loh daunnya ya, pada gini busem-busem. Oh, ini ada tiga buah ini. Ini dua, itu satu, tapi masih agak kecil. Yuk, lihat sebelahnya lagi sini. Ini juga musangking. Ini besar, belum berbuah. Oh, ada dua ini. Oh, ini satu. Ini yang atas agak kecil. Ini sudah lumayan besar ya. Yuk, sekarang kita lihat blok paling bawah ini. Yang apa? Yang umur 3 tahun. Ini musangking. Ini sudah gede pohonnya, tapi belum berbuah ini. Daunnya pada busem. Ini juga musangking. Ini belum ya. Yuk, lihat lagi ke sana. Nah, ini bawor. Ini buahnya sudah besar-besar ya. Ini satu pohon ada berapa buah ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ini. Nah, ini di bawahnya perkampungan ya, di bawah kebun. Wah, ini lebih besar-besar buahnya ini. Ini masih muda ya. Nah, ini di depan musangking. Ini belum berbuah, rimbun banget ini. Oh, kosong. Ini nomor 80. Ini bawor. Ini juga belum berbuah ya. Oh, ini batang besar.
Nah, ini bawor lagi. Oh, daunnya busem-busem ya, tapi terubus. Nah, ini juga ada belajar berbuah. Ini calon buahnya masih kecil-kecil ini. Nah, yuk kita lihat lagi ke sana. Oh, ini jeruknya udah kuning-kuning. Ini bawor rimbun sekali. Oh, daunnya busem-busem ya. Nah, ini baru berbunga ya. Oh, itu di atas sudah ada yang jadi calon buah. Udah ada 4. Udah pentil 4. Nah, itu di depan saya juga bawor. Rimbun sekali ya. Oh, kalau ini lumayan banyak ini. Oh, ini sudah agak besar-besar. Wih. Ini banyak sekali ini. Oh, itu nyampe di sana-sana ya. Oh, ini juga. Oh, itu atas juga ditali ya. Antisipasi kalau ada hujan angin. Karena di apa kebun ini letaknya di ketinggian ya. Oh, itu. Nah, yuk kita lihat lagi ke sebelah sini. Ini musangking. Ini belum berbuah, kosong. Itu juga musangking. Ini kosong ini. Nah, ini bawor di bawah itu sudah berbuah. Oh, kelihatan ya. Nah, lihat lagi ke sini. Ini juga bawor. Oh, ini buahnya lumayan banyak juga ini. Oh, ini masih kecil-kecil. Itu nyampe di atas sana ya. Mantap ini. Oh, ini juga itu satu cabang itu. Berapa? 1 2 3 4 5 ada 10. Nah, lihat ke bawah sini. Ini ada duri hitam. Oh, ini juga berbuah ya, duri hitam ya. Wih, lumayan banyak ini sampai atas sana. Ini sudah besar. Itu yang lain masih kecil-kecil ya. Ini juga. Nah, lihat lagi ke sini. Ini juga duri hitam. Ini juga berbuah, tapi paling 10 ini ya, satu pohon. Nah, ini juga duri hitam. Ini banyak sekali ini buahnya. Ini nomor 67. Oh, ini udah besar. Masih kecil. Ini masih kecil juga. Oh, itu nyampe di atas sana ya. Itu juga di tali yang atas. Nah, ini yang rendah juga berbuah. Lalu blok bawah sana itu blok umur tanam 27 bulan ya. Yang blok sini tadi umur 3 tahun. Ya, terima kasih dulu teman-teman. Itu tadi sedikit video dari saya. Jangan lupa di subscribe Bang Radi Channel. Terima kasih. Salam pertanian.